Qala Allah Azza wa Jal, hadis qudsi, ini sesungguhnya aku fardu, telah mengfardukan ala ummatika, atas umat engkau, khamsa salawatin, lima salat. Ahitu, yang aku telah berjanji, indi di sisiku, ahdan, dengan satu perjanjian. Anahu, bahwasanya man yuhafid, barang siapa menjaga, alaihinna, atas salat lima waktu tersebut, liwaktihinna, di dalam waktunya, adkhaltuhu, maka aku akan memasukkannya, aljannata, surga. Wa man lam yuhafid, barang siapa tidak menjaga, alaihinna, atasnya, fala ahda, maka tidak ada janji lahu, baginya, indi di sisiku. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mar'a ala ashabihi yawma, beliau telah berlalu atas para sahabatnya pada satu hari. Wa qala lahum, maka beliau mengatakan kepada mereka, hal tadrun, apakah kamu tahu, ma perkara yaqulu, yang mengatakannya, rabbukum, Tuhan kamu, tabaraka wa ta'ala. Qalu, mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala hal thalatha, beliau mengucapkan kalimat tersebut tiga kali, hal tadruna ma yaqulu lakum rabbukum, tabaraka wa ta'ala, apakah kamu tahu apa yang mengatakannya Tuhan kamu, tabaraka wa ta'ala. Qala, baginda mengatakan, qala, Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la yusalliha, tidak salat lima waktu, liwaktihinna, di dalam waktunya, ila adkhaltuhu, kecuali aku memasukkannya, aljannata, surga. Wa man sallaha, barang siapa salat lima waktu, li ghairi waktiha, bukan di dalam waktunya, in syi'tu, bila aku menghendaki, rahimtuhu, maka aku membelas kasihaninya, diampuni maksudnya, wa in syi'tu, bila aku menghendaki, azabtuhu, maka aku menyiksanya. Rawat Tabrani bi isnadin hasan wa Ahmad bi nahwihi min hadisi Ka'ab ibn al-Ujrah. Wa kharajat Tabrani bi isnadi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man sholat salawat, barang siapa yang salat dengan salat lima waktu, salawat ini ada alnya, ini maksudnya salat lima waktu, man sholat salawat, barang siapa salat lima waktu, liwaktihinna, di dalam waktunya, wa asbagha, dan dia menyempurnakan, lahu, untuknya, wudu'aha, wudunya, wa atama, dan dia menyempurnakan, laha, untuknya, qiyamaha, berdirinya, wa khusyu'aha, dan khusyuknya, wa ruku'aha, dan ruku'nya, wa sujudaha, dan sujudnya. Kharajat, maka keluarlah sholat itu, wahya, sedangkan sholat itu, baydha umusfirah, putih bercahaya. Jadi sholat itu dijadikan oleh Allah seperti makhluk yang indah sekali, putih bercahaya, maksudnya begitu. Takulu, yang dia itu mengatakan, hafizaka, takulu, yang dia itu mengatakan, hafizaka, semoga menjaga engkau Allah, Allah, kama hafidtani, sebagaimana engkau telah menjaga aku, namanya masteriah, kama hafidtani, sebagaimana penjagaan kamu kepada aku. Wa man sallaha, barang siapa menyolatinya, li ghairi waktiha, di dalam selain waktunya, walam yusbik, dan dia tidak menyempurnakan, laha, untuknya, wudu'aha, wudu'nya, walam yutimma, yutimma, atama, yutimu,
walam yutima, dan dia tidak menyempurnakanlah untuknya khusyuknya, wala ruku'ah, dan tidak pula menyempurnakan ruku'nya, wala sujudah, dan tidak pula menyempurnakan sujudnya. Kharajat, maka keluarlah sholat itu, atau jadilah sholat itu. Kharajat itu menjadi atau keluar. Waya, sedangkan sholat itu sauda'u, adalah hitam mudlimatun, gelap gulita. Takulu, dia mengatakan, dhayya'aka, semoga menyia-nyiakan engkau Allahu Allah, kama dhayya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Hatta idha kanat, sehingga bila adanya sholat itu, haitsu syaa Allah, di tempat yang Allah kehendaki. Jadi sholat itu kalau buruk, maka dia menjadi makhluk yang hitam gelap gulita, dan dia mendoakan buruk untuk yang sholat. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Dan ketika sholat itu di tempat yang Allah telah kehendaki, diletakkan dari satu tempat yang Allah kehendaki, lufat, maka sholat tadi dilipat, kama yulatu thawb, sebagaimana dilipat atau bul khaliku, pakaian yang usang. Tumaduriba, kemudian dipukulkan biha, dengan sholat itu, wajhuhu, wajah orang tersebut. Insyaallah. Astagfirullah. Jadi setiap amalan itu nanti itu di akhirat, bahkan di dunia ini, kalau dipandang dari alam ghaib itu menjadi makhluk-makhluk yang macam-macam. Sholat itu, jadi sholat kalau itu dikerjakan dengan secara sempurna, maka dia ini menjadi makhluk yang putih, cemerlang, bercahaya, yang mendoakan kebaikan buat yang sholat tadi. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana kamu menjaga saya. Begitu juga sebaliknya, kalau sholat itu tidak dijaga dengan benar, maka sholat tadi menjadi makhluk yang hitam gelap gulita, dan dia mendoakan buruk untuk yang sholat. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kemudian sholat tadi, itu makhluk yang terjadi sebab sholat yang buruk tadi, maksudnya itu setelah sampai tempat yang dikehendaki oleh Allah, dilipat seperti pakaian usang, kemudian dipukulkan kepada wajah yang sholat tadi. Sehingga habis sholat itu dia ini bukan tambah hatinya terang, bukan tambah baik kehidupannya. Habis sholat tambah semerawut, akhlaknya tambah buruk, peraingnya tambah buruk, dunianya tambah semerawut. Ini gara-gara sholat yang tidak dijaga tadi. Maka janganlah kalau kita ini sholat, yang kita pikirkan hanya sholatnya saja, tapi yang kita pikirkan bagaimana sholat saya ini sempurna, bagaimana sholat saya ini diterima oleh Allah. Maka nanti sholat itu akan menjadi makhluk yang selalu berdoa kebaikan untuk engkau. Masya Allah. Maka para ulama-ulama dulu itu mengatakan, saya itu kalau habis sholat merasa malu, merasa hina di depan Allah itu melebihi hinanya dan malunya seorang maling, katanya. Karena Nabi kan mengatakan orang yang maling yang paling buruk adalah orang yang maling sholat, yaitu orang yang sholatnya tidak sempurna.
Jadi orang-orang soleh itu sudah berbuat kebaikan, tapi merasa takut, merasa malu, merasa hina di depan Allah, karena dia melihat bahwa amalan-amalannya itu belum sempurna. Tapi kalau orang jahil sebaliknya, ya, sudah sholatnya enggak karu-karuan, ya, perasaannya sudah, sholatnya sudah bagus sekali, kalau kena masalah-masalah dia menyalahkan Tuhan. Saya sudah sholat kok begini ya, saya sudah sholat kok tetap sumpek, saya sudah sholat kok rizki saya kok semerawut. Dia melihat sholatnya, tidak melihat apakah dia menyempurnakan sholatnya atau tidak. Maka kita pikirkan itu apa-apa itu menyempurnakan tadi. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Menyempurnakan. Nah, kita tidak bisa menyempurnakan sholat kecuali dengan kalau setiap sholat itu diadakan persiapan-persiapannya. Jangan tergesa-gesa, jauh-jauh sebelum waktu sudah ada persiapan, ada doa, ada zikir, baca Quran, direnungi tertib-tertibnya sholat, direnungi keagungan sholat. Maka insya Allah nanti sholatnya itu akan lebih meningkat, sehingga sholat tadi akan berdoa baik untuk kita. Ya, dalam beberapa hadis itu Nabi ditampakkan bagaimana barokah amal nanti di akhirat. Ada orang di padang mahsyar, kesana diusir, kesini diusir. Ke majlis orang-orang soleh itu setiap mau masuk mesti diusir. Kemudian amal silaturahimnya dulu di dunia datang, kemudian dibela, jangan diusir toh ini. Akhirnya tidak diusir. Ada orang yang kena masalah ini, hajinya datang, kemudian selamat. Ada yang masalah ini datang, maka tetesan air matanya datang, sehingga dia selamat. Kena masalah ini, kena masalah itu, sedekahnya datang, akhirnya selamat. Jadi perjalanan di akhirat yang begitu panjang nanti itu akan selesai dengan amalan-amalan yang makbul yang kita buat di dunia ini. Maka kita buat amalan yang makbul itu, yang sebaik-baiknya. Jangan sekedar ngaji, tapi ngaji yang sebaik-baiknya, adabnya, ikhlasnya. Tawabu kalimatin tuftatahu bihasbihinna salah. Pahala beberapa kalimah yang dimulai tuftatahu bihinna dengan kalimah-kalimah tersebut as-salatu salat. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala numaqal bainama nahnu pada waktu kami nusalli salat ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idza qala rajulun, tiba-tiba berkata rajulun, seseorang laki-laki, fil qaumi, di dalam kaum yang pada salat. Jadi pada waktu salat tiba-tiba ada orang mengucapkan kalimat ini dalam waktu salat itu. Dengan iftitah. Tapi dengan iftitahnya ini, dia ini dari fikir dia sendiri, istihad dia sendiri.
tapi doa iftitahnya itu bagus gitu. Apa doa iftitahnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira. Allahumma akum. Kabira dengan takbir yang agung. Jadi aku takbir ini dengan takbir yang agung. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah katsira, dengan puji yang banyak. Jadi saya mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya keagungan, dengan takbir yang agung, memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pagi dan sore. Apa maksudnya pagi dan sore itu? Maksudnya bagaimana terus-terusan gitu. Seperti kamu baca restoran Padang siang malam. Ya. Maksudnya apa? Ya siang ya buka, malam ya buka gitu. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan pagi sore itu maksudnya itu terus-menerus gitu. Bukrata wa asila, pagi dan sore. Jadi bukan maha suci Allah waktu pagi, maha suci Allah waktu sore, bukan, pagi sore. Jadi pagi sore itu maksudnya terus menerus. Seperti siang malam tadi itu. Faqala Rasulullah SAW anil qail kalimata kaza wa kaza, siapa yang mengatakan kalimah demikian-demikian. Qala rajulun minal qaum, berkata seseorang dari kaum yang pada sholat, ana, yang mengatakan aku ya Rasulullah. Qala baginda mengatakan ajibtulaha, aku heran kepada kalimah tersebut. Futtihat, dibukalah untuk kalimah tadi abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi Rasulullah ditampakkan bahwa dengan sebab ucapan itu pintu-pintu langit dibuka. Kalau pintu langit dibuka itu maknanya bagaimana? Nah, doa-doa kita setelah itu akan makbul. Maka ini oleh para ulama dijadikan akhir daripada wirid habis sholat. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, allahu akbar walillahilhamd. Atau itu tadi juga, allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila, dan doa. Nah, pintu-pintu langit sudah dibuka, lah waktunya kamu doa. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna, maka aku tidak meninggalkan kalimah-kalimah tersebut. Mungdu sami'tu Rasulullah SAW, mulai aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu dzalik, berkata yang demikian, rawi Muslim. Wa hadza dzikru, dzikir ini yuqalu, dikatakan ba'da takbiratul iftitah, setelah takbirah pembukaan takbiratul ihram maksudnya. Ini para ulama juga apa itu menyimpulkan bahwa doa-doa itu walaupun ngarang sendiri pun boleh, asalkan benar maknanya, lurus isinya. Maka ketika sahabat tadi doa demikian itu, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila, maka Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan demikian ini? Kalau seumpama itu pernah diajarkan oleh Nabi, tentu Nabi tidak bertanya. Jadi Nabi bertanya demikian ini menunjukkan bahwa kalimah itu adalah dari susunan sahabat itu sendiri. Karena seumpama ini sudah diajarkan Rasulullah, maka tentu para sahabat-sahabat yang lain juga akan berdoa seperti itu juga kan. Maka Nabi menyetujui doanya sahabat. Jadi saya lihat pintu-pintu langit telah terbuka. Nah,
Nabi tidak menyalahkan sahabat tadi, kenapa kamu kok ngarang doa sendiri? Yang belum pernah saya ajarkan. Nabi tidak mengatakan begitu. Tapi justru didukung oleh Nabi. Dan kejadian seperti ini banyak sekali di dalam kehidupan para sahabat. Bagaimana para sahabat itu doa ini, doa itu. Kemudian Nabi itu ikrar, menyetujui. Karena memang isinya itu bagus, sesuai. Ya, ada orang yang doa yang isinya tidak sesuai, maka oleh Nabi juga disalahkan. Ini Dhul Khuwaisirah At-Tamimi. Ya, ini orang Badui, orang Najd, ya. Kakek-kakeknya orang Wahabi itu, ya. Orang Najd datang ke Madinah, tahu-tahu kencing di masjid, ya. Maka para sahabat mau dipukuli ini, oleh Nabi biarin, nggak usah. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu timba air, menyiram kencingnya Dhul Khuwaisirah tadi. Kemudian baru kasih nasihat. Ini masjid bukan tempat kencing. Ini untuk sholat, untuk zikir. Maka Dhul Khuwaisirah itu senang sama Nabi itu senang. Karena para sahabat sudah marah semua, kok Nabi enggak marah, dia senang. Karena senangnya akhirnya doanya itu enggak benar. Allahummarhamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada, katanya dia. Ya Allah, sayangilah aku, sayangilah Muhammad, dan jangan kamu sayangi siapa saja selain saya Muhammad saja. Maka Nabi mengatakan, ini orang ini lebih sesat dia daripada ontanya, katanya. Si pinter ontomu, Kang. Jadi kalau doa itu enggak benar oleh Nabi juga dilarang. Tapi kalau doa itu benar oleh Nabi didukung. Gitu. Ini maknanya doa itu luas, bukan doa itu hanya yang diajarkan oleh Nabi saja. Doa apa saja, walaupun itu tidak diajarkan secara khusus, asalkan itu isinya itu benar, ya bagus. Kesimpulannya begitu. Tapi kita jangan coba-coba ngarang sendiri, ya. Karena kita ini bahasa Arabnya itu bahasa Arab gerual-gerual, ya. Sehingga kadang-kadang kita salah, enggak ngerti. Seperti di pojok itu tulisi Allahumma ja'alna minal fasihin, ya. Kamu cari di kamus nanti kan enggak ada fasihin itu, enggak ada. Kamu cari di kamus mana saja fasihin ini tidak ada. Yang ada itu fusoha, ya. Jadi tidak setiap yang bisa ditasrif itu terus ada dalam bahasa Arab. Amsilah tasrifiyah itu harus dicek ulang, ini ada enggak? Memang ini secara kiasi begini, tapi bukan mesti dalam bahasa Arab itu ada. Maka harus dicek penggunaannya itu. Karena apa itu fasih itu dari kata-kata fasuha, jadi fa'ula, maka tidak ada isim fa'ilnya, yang ada sifat musyabihah, musyabbaha, sehingga jadi fasih, enggak ada fasih, enggak ada, yang ada fasih, ada rojulun fasih, bukan rojulun fasih, enggak ada. Fa'il
Jadi ini sifat musyabihah, karena ini lain.